Berita minyak tanggal 31 Maret tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI turun lebih dari 4% menjadi di bawah $103 per barel menyusul adanya laporan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan rencana untuk melepaskan cadangan minyak Amerika sebesar 1 juta barel per hari selama sekitar 6 bulan. Gedung Putih diperkirakan akan mengumumkan rencana tersebut pada hari Kamis malam waktu setempat, yang bertujuan untuk menurunkan harga minyak yang telah melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina. Pada hari sebelumnya, harga minyak naik 3,4%, dipicu oleh adanya kekhawatiran pasokan setelah pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina tampak tidak menghasilkan titik terang. Kenaikan tersebut juga dipicu oleh penurunan persediaan minyak mentah Amerika sebesar 3,4 juta barel sepanjang pekan lalu. Selain itu, menjelang berlangsungnya pertemuan OPEC Plus pada hari Kamis, para anggota OPEC Plus diperkirakan tidak akan meningkatkan produksinya di atas 400 ribu barel per hari. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.